الحمد لله الحمد لله الذي بصدق التعلق به يظهر سر المواصل بين الأرواح في مجال رحب تنفتح به أبواب الائتلاف الروحي بخير مفتاح موهبة من المولى بواسطة سر العناية ظهر فيها سر التعارف بين الأرواح والأشباح وصل من حضرة أوجب الوصول إليها قوة رحبة تنوعت منها الإمداد بواسطة طيب فاح من مجمع الكمالات الإنسانية لأشرف مفتاح لأبواب الفلاح سيدنا وحبيبنا أشرف داعٍ إلى طرق الصلاة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله الذي في محبته كل الأرباح وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم في الغداة والرواح أما بعد Para habaib, para alim ulama, para pejabat pemerintahan, Pak Wali Kota dan semua hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillah, di saat ini kita semuanya berasal dari daerah yang berbeda, bahkan mungkin dengan bahasa yang berbeda, tapi kita semuanya dikarenakan rasa cinta yang begitu kuat, berkumpul bersama-sama di tempat ini. Ketahuilah anda tidak akan pulang sia-sia dari tempat ini Anda akan membawa berkah Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW Siapapun orang yang berkumpul dan berzikir Maka dia akan mendapatkan ampunan Maka dia akan mendapatkan apapun yang diminta Dan akan dilindungi daripada apapun yang dia khawatirkan InsyaAllah Amin Ya Rabbal Alamin Adrin yang dimuliakan Allah Mungkin karena keterbatasan tempat Sehingga kita duduk saat ini tidak bisa berdekatan. Ada yang duduk jauh sekali dari tempat ini, namun tetap mengikuti acara ini. Ada yang duduk mungkin radius 3 kilo dari tempat ini. Ketahuilah bahwasanya saat ini saja kita semuanya duduk berjauhan, tapi kita suatu saat akan dikumpulkan bersama. Karena kita semuanya sama-sama pecinta Nabi Muhammad. Dan pecinta Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi. Janji Nabi SAW kepada kita semuanya anta ma'aman ahbabta sesungguhnya engkau akan dikumpulkan bersama dengan yang engkau cintai jika yang mendorong anda untuk hadir di tempat ini adalah cinta anda kepada Rasulullah cinta anda kepada Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi maka kelak kita akan dikumpulkan juga bersama beliau insyaallah amin ya rabbal alamin ...adrin yang dimuliakan Allah taala Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi telah wafat 111 tahun yang lalu Namun seruan dakwah beliau tidak henti-hentinya selalu kita rasakan Oleh karena itu tepat kiranya Di matlis yang penuh dengan keberkahan ini Mulai kita semuanya mengenal siapakah orang yang dengannya kita semuanya berkumpul di tempat ini Yaitu Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Beliau adalah putra dari seorang yang saleh. Ayah beliau bernama Habib Muhammad bin Hussein Habib Muhammad bin Hussein adalah seseorang Yang hidupnya digunakan untuk berdakwah di jalan Allah Ta'ala Beliau masuk dari satu daerah ke daerah Dari satu perkampungan ke perkampungan yang lain Beliau kumpul dan duduk bersama dengan orang-orang awam Bahkan Habib Muhammad bin Hussein ketika beliau berdakwah beliau mengajak muridnya kemudian mengumpulkan petani-petani petani yang apabila diajak untuk majelis taklim mungkin dia susah diajak untuk berkumpul belajar mungkin dia susah maka Habib Muhammad bin Husin bawa muridnya muridnya disuruh menggantikan petani itu bekerja dan petani itu duduk di hadapan Habib Muhammad bin Husain belajar wudhu, belajar sholat, belajar menata hati, belajar agar caranya gimana menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupnya digunakan untuk berdakwah. Suatu hari beliau mendatangi kota Syibam dan di situ beliau mendatangi ulama. Beliau datang untuk meminta dan musyawarah akan beliau meminang seorang wanita yang tujuannya akan dijadikan Partner untuk berdakwah, maka niatan yang mulia ini dan bagaimana kita lihat Habib Muhammad itu seorang ulama. Apabila beliau mau meminta wanita manapun juga, pasti akan diberikan. Namun, beliau musyawarah sama ulama, maka berapa banyak di antara kita mungkin jarang yang ketika akan menikah atau akan menikahkan putrinya musyawarah dulu dengan para ulama. Nabi Muhammad, menurutnya, musyawarah dengan para ulama. Kemudian ditunjukkan ini ada seorang perempuan dan ini akan bisa menjadi partnermu di dalam berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Maka akhirnya dibawa ke rumah ayahanda daripada ibu Habib Ali. Sampai ada di sana, kemudian dilamar dan ketika itu Habib Muhammad tidak bawa apa-apa sama sekali. Dan ibu, ayah dari ibu Habib Ali juga tidak meminta apa-apa sama sekali. Maka ketika ditanya kira-kira apa yang mau diberikan? Maka ayahnya menjawab, ya ini putriku seorang syarifah kasih aja yang pantas untuk seorang syarifah. Kemudian ditanya, kapan pernikahan mau diadakan? Itu datang ada di waktu duha. Kemudian dikatakan pernikahan kalau bisa secepatnya malam ini insya Allah menikah. Maka kata ayahanda dari ibu Habib Ali, ya disampaikan kepada putrinya dan putrinya nggak kenal sama Habib Muhammad, namun putrinya percaya dengan orang tuanya. Gak berapa banyak saat ini orang tua yang sudah gak dipercayai lagi sama anaknya. Dan anak yang udah gak mau percaya lagi sama orang tuanya. Kemudian karena pilihan ayahnya gak kenal. Maka mengatakan siap dan malam itu juga dilaksanakan pernikahan. Besok subuhnya Habib Muhammad telah membawa istrinya untuk pergi berdakwah. Dalam keadaan keluarga istrinya bahagia dan istrinya pun juga bahagia. Berdakwah dan ketika itu terjadi Omongan-omongan orang yang mengatakan bahwasanya ini kasihan pernikahan tidak meriah pernikahan dan lain sebagainya maka berdakwah berjalan tidak lama maka Habib Muhammad bin Husain mengirim surat kepada seorang ulama yang tadi memintakan istri untuk beliau dikatakan bahwasanya istriku tentu alawiyah bin Husain al Hadi al Jufri beliau berdakwah di kalangan perempuan-perempuan berjumpa dengan seorang wanita. Yang usianya 80 tahun seumur hidup tidak pernah sholat, maka diajari caranya sholat. Dari, -dari caranya berwudu, dari, dari caranya bersuci, maka wanita tersebut baru bisa sholat, nggak lama meninggal dalam keadaan mengerjakan sholat. Maka begitu sholat itu diterima, Habib Ahmad bin Umar bin Semit mimbar beliau menyampaikan, "Oleh orang-orang yang mengatakan..." bahwasanya pernikahan Muhammad bin Husin dengan Alawiyah tidak dirayakan dengan meriah, tidak dirayakan dengan selayaknya. Ketahuilah ini hasil daripada pernikahan itu dibacakan suratnya lalu Habib Ahmad bin Umar bin Sumit seorang ulama yang terkemuka di kota itu menyampaikan sesungguhnya pernikahan apabila semacam ini maka yang layak meramaikan bukan manusia di dunia akan tetapi malaikatnya Allah Ta'ala karena pernikahan dengan tujuan yang mulia, manusia-manusia yang mulia dan akhirnya melahirkan anak yang luar biasa yaitu Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Al Habib Ali lahir di kota Kosam, kota yang kecil, pada hari Jumat, tanggal 24 Syawal tahun 1259 Hijriah. Ketika Al Habib Ali lahir, di mana ayah beliau berada? Ayah beliau yang seorang ulama, seorang dai berada di majelis ilmu, berada di hadapan gurunya. Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tauhir Penulis daripada kitab Sulah Mutawfik Yang mana karangan kitabnya dibaca Terutama di pondok-pondok pesantren yang ada Maka begitu dapat kabar kelahiran putranya Maka Habib Muhammad langsung memohon Kepada gurunya untuk memberikan nama Maka gurunya pun mengatakan Namakan putramu Ali Karena aku berharap dia akan mewarisi derajat tinggi dari Syekh Ali bin Alwi Khaliq Qasam seorang ulama yang ucapan salamnya dijawab oleh Rasulullah SAW hadirin ucapan ini bukan bahasa basi ucapan ini doa ini namakan Ali dan doa ini bukan bahasa basi ini yang menyampaikan Habib Abdullah bin Husin bin Tahir seseorang yang wiridnya sehari 25 ribu la ilaha 25 ribu ya Allah 25 ribu salawat kepada Nabi Muhammad Salat malamnya 10 juz Al-Quran Salat duhanya 8 juz Al-Quran Manusia yang hatinya suci Ketika mendoakan Pasti doa yang terbaik keluar dari lisannya Dan betul Akhirnya karena barokah daripada doa tersebut Maka Habib Ali bin Muhammad Al Habshi tumbuh dewasa Menjadi anak yang soleh Ayahnya keluar pergi berdakwah dan beliau berada di bawah bimbingan ibunya. Di usia Habib Ali yang ke-17 tahun, Habib Ali diminta oleh ayahnya untuk pergi ke Mekah. Karena di usia 7 tahun, Habib Ali beliau udah nggak jumpa lagi sama ayah karena ayahnya berdakwah di Mekah. Usia 17 tahun, ayahnya meminta beliau ke Mekah. Habib Ali kurang lebih tinggal selama 2 tahun, ada di kota Mekah, mengambil ilmu dari para ulama yang ada di sana. Utamanya dari ayahnya sendiri, juga mengambil ilmu dari para ulama yang lain seperti Syed Ahmad, Zaini Dahlan dan juga ulama-ulama yang lainnya hingga akhirnya dua tahun Habib Ali tinggal di Mekah maka beliau pun kemudian kembali lagi ke kota Sewun beliau berdakwah di kota Sewun dan pertama kali beliau berdakwah beliau mengajar ada di satu masjid yang masjid itu dinamakan Masjid Hambal masjid itu makmur karena Habib Ali di masjid itu setiap Habib Ali mengajar baik mengajar ilmu nahwu atau mengajar ilmu fikih atau mengajar ilmu-ilmu yang lainnya di masjid itu setiap Habib Ali mengajar maka di situ ada 400 orang yang menghadiri majelisnya Habib Ali dan itu yaumian itu setiap hari 400 orang hadir majelisnya Habib Ali. Kemudian Habib Ali juga pernah menceritakan bagaimana pengalaman beliau ketika beliau memulai dakwah di Masjid Hambal. Beliau mengatakan sesungguhnya tetangga-tetangga Masjid Hambal ini adalah orang-orang bisnismen tapi saleh. Ada Abdullah Basalamah, bisnismen tapi soleh. Banyak ulama memuji beliau. Setiap Habib Ali masuk ke masjid, maka beliau sudah ada masuk masjid di malam hari, yaitu sebelum waktu subuh, maka sudah ada Abdullah Basalamah, beliau membaca Al-Qur'an ada di masjid. Kemudian ada juga Syekh Husin Babher, ada juga Syekh Muhammad Al Khatib itu ulama-ulama semuanya wiridnya lima juz Al Quran setiap malam, sholat malam sekian puluh kali itu wiridannya mereka semuanya. Maka anda bisa sampaikan betapa makmurnya saat itu. Habib Ali berdakwah dan berdakwah terus. Habib Ali juga punya kontribusi sosial di masyarakat yang tidak kecil. Di zaman Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi Dikatakan di kota Sewon tempat beliau tinggal hampir-hampir hampir-hampir bukan tidak ada sesama sekali. Hampir-hampir dari ujung ke ujung tidak ada orang yang berselisih ataupun bermusuhan. Kalau sampai terjadi permusuhan, maka akan segera didudukkan dan kemudian didamaikan. Bahkan ketika krisis mungkin banyak sekarang ada yang mengkhawatirkan akan terjadi krisis dan lain sebagainya. Ketika krisis Habib Ali menjamu menghidupi seluruh penghuni kota Sewon selama tiga bulan lamanya. Dakwah beliau kontribusi sosial. Kemudian beliau mendamaikan orang-orang yang berselisih. Bahkan pernah di kota yang lain hampir terjadi saling bunuh. Karena ada satu kasus maka Habib Ali datang ke sana. Dan Habib Ali yang mendamaikan sehingga kasus wah, apa, resiko terjadi peperangan yang ada di sana sampai angkatan suku dan lain sebagainya itu bisa meredam yang ada hanyalah kasih sayang karena dakwahnya Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi di usia yang ke-37 tahun Al Habib Ali membangun ribat dan ribat itu dengan model dan tata, -tata yang seperti itu adalah ribat yang pertama kali ada di negara Hadramaut karena sebelumnya Apabila orang belajar ilmu agama, hal, -hal itu sistemnya halako, halako. Datang, ada halako dan lain sebagainya. Maka Habib Ali dengan saat itu biaya yang terbatas, maka beliau memberanikan diri beliau bangun rubat dan beliau tampung semua santri yang akan belajar dan beliau gratiskan, tidak ada biaya sama sekali. Usia beliau 37 tahun. Usia Habib Ali yang ke 44 tahun Maka beliau pun sudah membangun masjid Yang dinamakan masjid beliau adalah masjid Riyadh. Sebagaimana masjid di mana saat ini kita berada Masjid Riyadh. Nah, kenapa Habib Ali bangun riba dulu baru bangun masjid? Karena Habib Ali lebih mementingkan membangun orang yang akan memakmurkan masjid daripada membangun masjid, tapi masjidnya akhirnya nggak makmur. Tapi dibangunkan orang-orang yang akan memakmurkan masjid, Kemudian setelah itu usia 44 tahun dibangun masjidnya dan masjidnya itu makmur dengan ilmu, makmur dengan amal-amal soleh. Habib Ali di antara keistimewaan beliau, beliau itu mendapatkan gelar Hamilu Liwai Mahabbatil Muhammadiyah. Pemegang bendera cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali bukan hanya sekedar orang yang Allah karuniakan derajat yang tinggi bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Namun lebih daripada itu, Habib Ali bisa berjumpa langsung dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Bukankah Rasul sudah wafat? Gimana kok bisa ketemu Nabi dalam keadaan terjaga? seandainya Nabi nggak pernah menyampaikan maka kita pun juga nggak akan tahu. Tapi sesungguhnya Rasul sudah menyampaikan dalam sabdanya, menroani fil manam fil ya Barang siapa yang berjumpa aku di dalam mimpinya, maka dia akan berjumpa denganku dalam keadaan terjaga. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW beliau tidak mati. Beliau hanya berbeda alam dengan kita semuanya. Apabila seseorang yang mati syahid, dikatakan bal ahyaun maka apalagi dengan orang yang mengajarkan ilmu tentang kesyahidan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau pun juga hidup di sisi Tuhannya dalam keadaan mendapatkan rezeki maka mungkin saja untuk orang-orang yang istimewa bisa berjumpa Nabi dalam keadaan terjaga Habib Ali di usianya yang belum genap 22 tahun ketika itu. Beliau ketika berziarah ke makam Rasulullah SAW, maka beliau berjumpa Nabi dalam keadaan terjaga. Maka Nabi berkata pada Habib Ali, Amma Ali, apakah engkau tidak ridho wahai Ali, sesungguhnya amalmu dan amalnya semua sahabatmu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah catat kita jadi sahabatnya Habib Ali insya Allah amalmu dan amal sahabatmu. Anda bisa bayangkan betapa mulianya. Ini Habib Ali mulia, sahabatnya ikut dimuliakan sama Allah Taala. Diterima amalnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam kisah yang lain sangat banyak peristiwa tentang bagaimana hubungan cinta Habib Ali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak akan semuanya saya uraikan di sini karena keterbatasan waktu tentunya. Dikisahkan ada seseorang dari Maroko, orang yang soleh, berziarah ke kota Madinah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Lebar bersiarah, maka beliau bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka bertanya beliau bertanya kepada Nabi, man ahabun nasi ilaiki. Siapa orang yang paling engkau cintai? Di dalam mimpinya maka Nabi SAW menjawab Ali bin Muhammad al-Habshi. Keesokan harinya, karena ini orang saleh, ya, bermimpi lagi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Lalu beliau bertanya lagi, Man nasi ilaiki. Siapa orang yang paling engkau cintai? Maka jawabannya sama, Ali bin Muhammad al-Habshi. Mimpi yang ketiga kali, dan bertanya lagi, Ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Maka dalam mimpi itu tetap dijawab Ali bin Muhammad al-Habshi Maka beliau bangun tidur dan langsung bertanya Beliau tanya di Madinah ini Ada nggak orang yang bernama Ali bin Muhammad al-Habshi Maka ditunjukkan orang yang bernama al-Habshi Tapi yang lain bukan nama Ali bin Muhammad Tunjukkan lagi pada Ali bin Ali al-Habshi Sampai akhirnya orang-orang bertanya Kenapa kamu mencari Ali bin Muhammad al-Habshi Maka beliau mengatakan Tiga malam berturut-turut saya mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketika aku bertanya ya Rasulullah siapakah orang yang paling kau cintai maka Nabi tiga kali pula menjawab Ali bin Muhammad al Habsyi sungguh kemuliaan yang luar biasa untuk Habib Ali al Habsyi bukan hanya mimpi Nabi tapi mendapatkan ikrar cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sebetulnya bisa saja Habib Ali langsung yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan Rasulullah SAW menyampaikan cintanya beliau pada Habib Ali. Tapi, kenapa Ikrar cinta Nabi Muhammad pada Habib Ali itu melalui mimpi dari ulama yang lainnya? Kenapa? Karena Nabi ingin menyampaikan. Apabila Nabi hanya menyampaikan ke Habib Ali, mungkin kisah ini nggak akan kita dengar karena orang-orang soleh itu menyembunyikan kelebihannya dan amalnya. Tapi karena ini disampaikan kepada ulama yang lain, dan dia akhirnya mencari kisah ini tersebar, seakan-akan Nabi mau mengumumkan kepada yang hidup di masa itu, kepada yang hidup di masa ini, dan kepada yang hidup di masa yang akan datang, bahwasanya pernah hidup seseorang yang bernama Ali bin Muhammad Al-Habsi, dan dia adalah orang yang paling dicintai Nabi Muhammad ada di zamannya. Pengumuman dari Nabi Muhammad SAW untuk kita semuanya diikrarkan cinta beliau kepada Habib Ali. Kalau anda bertanya, kok bisa Habib Ali sampai mendapatkan derajat seperti itu? Hadirin yang dimuliakan Allah. Habib Ali, Habib Ali. Ketika beliau ziarah ke makam Nabi, dan ketika aktivitasnya sehari-hari, beliau satu hari tujuh kali hatam dalam khairat. Kalau sholat taraweh, beliau satu malam sepuluh juz. Setiap sholat, maka setiap rokat setengah juz, setiap rokat setengah juz, satu malam sepuluh juz, tiga hari sekali hatam Quran di dalam bacaan salat terawihnya. Siapa di antara kita yang ketika menuntut ilmu, menghafalkan dua belas syarah minhaj di luar kepala? Siapa di antara kita yang ketika usia belianya, dikatakan oleh ibunya, dihadapan oleh para ulama yang ada saat itu, Ibu Habib Ali mengatakan kepada mereka, kalian semuanya menjadi saksi, aku ridho kepada anakku Ali. Siapa di antara kita yang sudah dapat perkataan itu dari ibu kita? Ibu kita mengatakan di depan orang banyak, aku ridho kepada putraku Fulan. Habib Ali mendapatkan ridho ibunya ini bukan tiba-tiba, tapi karena perjuangan, beliau nggak pernah menentang ibunya. Bahkan beliau mengatakan, saya ini nggak pernah merasa punya harta, Ketika ibu saya masih hidup, Kenapa semuanya milik ibu saya? Bahkan, kalau ibu saya itu mau bawa saya ke pasar dan saya dijual sebagai budak, maka saya akan mengaku saya sebagai budak, dan saya akan siap untuk dijual. Pantas kalau mendapatkan ikrar cinta dari Nabi Muhammad SAW. Siapa di antara kita yang menghiasi waktu-waktunya dengan beribadah di jalan Allah Ta'ala? Siapa di antara kita yang memiliki hati yang mulia, sebagaimana hatinya Habib Ali? Beliau adalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Setiap malam, mendoakan semua orang yang memusuhi beliau, seperti mendoakan orang yang cinta kepada beliau. Siapa yang punya hati seperti itu? Hati yang pemaaf, bahkan bukan cuma memaafkan kesalahan orang lain, akan tetapi juga memberikan kebaikan kepada orang lain, bahkan kepada orang yang memusuhi beliau. Kalau Anda sudah mendengar ini. Maka pantas kiranya kalau memang Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ikrar cinta dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di usia beliau yang ke-68 tahun, Habib Ali menuliskan ekspresi cintanya pada Rasulullah. Beliau gubah Maulid Simtud Duror. Bukan dikarang seperti orang menulis buku saat ini namun Maulid Simtud Habib Ali duduk dan beliau mengucapkan mendiktekan pada putranya dan putranya yang menulis. Tiga kali majelis jadilah buku Maulid Simtud Duror sebagaimana yang sering kita baca. Ketika Maulid ini jadi, maka Habib Ali mulai membaca di rumah murid-muridnya. Dan ada salah seorang daripada murid Habib Ali membawa catatan simtuduror, dia salin dengan tangannya kemudian dibawa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Murid ini akan membacakan simtud duror dan pertama kalinya ketika itu dibacakan di makam Rasulullah SAW. Dibaca simtud duror di makam Rasulullah SAW, maka selesai murid tersebut membaca melalui simtud duror, maka dalam duduknya dia tertidur dan bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dia melihat Nabi datang dari keluar dari makamnya, diambil melisim tuduror kemudian dibaca oleh Rasulullah SAW dari awal sampai akhir jadi kalau anda sudah sering mendengar maulid simtud duror, maulid bahkan anda baca di rumah-rumah anda atau mungkin di matis-matis anda ketahuilah setiap lafad ibarah yang ada di maulid simtud sudah mendapatkan ridho dari Nabi Muhammad SAW oleh ya, karena itu Pantas kiranya kalau simtuduror semakin semakin lama semakin tersebar. Dibaca ada di mana-mana. Dan insya Allah sebagaimana itu ekspresi cinta Habib Ali kepada Nabi. Maka insya Allah siapapun yang membaca simtuduror akan mendapatkan berkahnya Rasulullah SAW. Membaca simtuduror juga harus mengikuti tata acara yang benar. Tata acara yang benar. Ketika maulid simtuduror itu dibacakan. Maka jangan sampai fasal wahina baroza sallallahu alaihi wasallam itu enggak dibaca. Karena itu termasuk bagian inti daripada kisah kelahiran Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, kemudian Habib Ali juga punya banyak murid. Maka murid Habib Ali tersebar ada di Indonesia ini, tersebar banyak sekali di Nusantara. Ada murid Al Habib Ali, Habib Muhammad bin Idrus Al habsi yang ada di Surabaya. Ada murid Al Habib Ali, itu Habib Alawi bin Segaf As Segaf yang ada di Pasuruan, yang merupakan guru daripada para kiai yang ada di Pasuruan. Kemudian ada pula murid Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, Habib Abu Bakar bin Muhammad as segaf yang dimakamkan di Masjid Jami Gresik. Kemudian ada pula murid Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, Al Habib Ali bin Abdul Rahman Al Habsyi Kuita, Al Habib Ali bin Husin Al Atas dan semua para ulama. Para-para ulama yang ada yang ada saat ini itu rata-rata mereka murid atau anak murid dari Habib Ali atau cucu murid daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Lalu ditelusuri gurunya dari gurunya sambung ke Habib Ali. Oleh karena itu acara Haul Solo ini menjadi satu magnet yang kuat dihadiri. Kenapa? Karena ikatan hati antar pengunjungnya itu kuat. Kenapa ikatan hati antar pengunjungnya kuat? Karena sanat keilmuan mereka sambung kepada ulama yang hauli yaitu Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi sehingga terjadi magnet yang kuat dan akhirnya dihadiri dari mana mana dari setiap tempat untuk mengambil berkah daripada Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Begitu juga dengan para ulama Nusantara yang lain. Ayah Habib Ali adalah seorang Mufti Mekah. Habib Muhammad bin Husin Al Habsyi. Ayah beliau, kakak beliau Habib Husin juga seorang Mufti. Ipar beliau seorang ulama Habib Alwi Asgaf yang terkenal ada di kota Mekah. Dan para ulama Nusantara sanat keilmuannya tersambung sampai ke ayahanda Habib Ali. Di antaranya adalah Kiai Haji Hashim Ash'ari. Pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau di dalam kitab Tasniful Asma Dikatakan beliau berguru kepada Al Habib Alawi Assegaf ipar Habib Ali dan juga berguru pada Habib Husain bin Muhammad bin Hussein Al Habsi yang mana sanat keilmuannya sampai kepada ayahnya Habib Ali. Sehingga suatu hari Ki Haji Hasyim Asy'ari beliau mencari daripada keturunan gurunya yang ada di Indonesia saat itu. Maka Ki Haji Hasyim Asy'ari mendatangi Habib Alawi. Dan ketika Ki Haji Hasyim Asy'ari berguru kepada para habaib maka itu menjadi suatu bukti bahwasanya seorang ulama tidak akan berguru kepada keturunan nabi yang palsu itu merupakan tanda bahwasanya para habaib sudah diakui adalah cucu nabi Muhammad SAW berguru dengan para habaib kemudian menjalin hubungan nggak cukup berguru menjalin hubungan Jaya dari Jombang datang ke Solo menjumpai Habib Alawi. Dan ketika berjumpa dengan Habib Alwi, inti daripada maksud beliau beliau mau bersilaturahmi dan beliau menyambung hubungan dan mengatakan sesungguhnya aku adalah murid dari paman antum yaitu Habib Husin bin Muhammad bin Husin Al Habsyi. Bagaimana akhlak yang luar biasa ditunjukkan untuk menyambung hubungan dengan para ulama, menyambung hubungan dengan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapapun yang berpegang dengan anak cucu Nabi menghajinya mereka maka tidak akan tersesat dua hal yang tidak akan terpisah sampai haut nanti kita Allah wa roti ahli baiti Habib Ali pun bukan, bukan hanya punya hubungan dan ulama yang masih hidup bahkan juga dengan yang telah wafat itu dikisahkan diantaranya selain Syekh Bakar bin Salim Syekh Umar bin Mahroma dan banyak ulama yang lainnya pula Habib Ali punya hubungan yang erat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Salah seorang sahabat Habib Ali, Habib Abdul Qadir bin Qidban. Beliau bermimpi tiga kali berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir al jilani Dan Syekh Abdul Qadir al jilani mengatakan, Sampaikan salamku kepada Ali. Dan katakan kepada Ali, Aku mencintai dia. Dan sebut aku di matlis-matlisnya dia, Maka dia pun akan aku sebut di matlis-matlisku. Maka Habib Abdul Qadir bin Kitban pun mendatangi Habib Ali dan seraya menyampaikan mimpi itu pada Habib Ali. Maka Habib Ali pun merasa bergembira mengatakan, apakah Syekh Abdul Qadir mencintaiku? Maka sejak saat itu di majelisnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dibacakan manaqib daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan di saat itu setiap ada orang yang datang untuk meminta berkah nama untuk putranya, maka Habib Ali memberikan nama Abdul Qadir. Dan banyak di antara diberikan nama al-Habib Ali menjadi orang-orang yang luar biasa. Di antaranya al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf yang kita tahu guru daripada para ulama. Di antaranya pula imam Masjid As-Segaf yaitu al-Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman segaf yang beliau wafat dalam keadaan sujud. Wafat dalam keadaan sujud saat ada di masjid di bagian masjid yang termulia di mihrab ketika hari Jumat di saat mengerjakan sholat Jumat di sujud yang terakhir kemudian Al Habib Abdul Qadir bin Umar Maula Khilah Al Habib Abdul Qadir bin Muhammad bin Habib banyak para ulama yang lahir daripada berkah nama tersebut yang menjadi ulama-ulama yang istimewa kemudian Habib Ali pada tanggal 20 Rabiul Thani 1333 Hijriah Habib Ali meninggalkan dunia yang fana ini menuju rahmat ilahi Ya Allah Berilah Habib Ali sebaik-baik balasan Tempatkanlah beliau di surga yang tinggi bersama para nabi dan orang-orang yang kau cintai Ya Rabb Ya Allah Saksikanlah bahwa kami semua mencintai Al Habib Ali Dan nanti kumpulkan kami bersama dengan Habib Ali dan Nabi Muhammad di surga nanti Amin Ya Rabbal Alamin yang dimuliakan Allah, Habib Ali meninggalkan empat orang putra dan seorang putri. Dan salah seorang putra beliau dimakamkan di masjid ini yaitu Al Habib Alawi bin Ali. Putra beliau yang lain juga dimakamkan di kota Solo bernama Habib Ahmad bin Ali. Habib Alawi bin Ali beliau yang membangun masjid ini. Beliaulah yang pertama kali mengadakan acara ini. Jadi kita semuanya bisa berkumpul saat ini itu semua karena jasanya Al Habib Alawi. Karena beliau yang memulai membuat acara ini. Membuat haul ayahnya ada di kota Solo yang tercinta ini. Habib Alwi adalah seseorang yang berbudi pekerti luhur. Tamunya yang nggak pernah berhenti, pintu rumah selalu terbuka untuk tamu. Beliau orang yang ramah, beliau orang yang dermawan, beliau orang yang berakhlakul karimah. Dan Habib Alwi adalah terkenal seseorang yang ahli zikir. Lisan beliau selalu basah karena berzikir tidak pernah beliau itu kelihatan berhenti daripada zikirnya di saat-saat yang -saat memang disunahkan untuk berzikir. Kemudian Habib Alawi beliau juga punya seorang putra yaitu Al Habib Muhammad Anis bin Abdul Habsyi dan juga putra-putra Habib Alawi yang lainnya. Habib Alawi wafat ada di Palembang. Dan beliau atas wasiatnya dimakamkan di kota Solo di samping masjid yang beliau bangun yaitu Masjid Riyad ini. Habib Ja'far bin Syekh beliau mengatakan bahwasanya Habib Alawi mempunyai khususiah yang luar biasa yang jarang dimiliki sama orang lain. Beliau ketika wafat ada di kota Palembang itu wafat dalam keadaan yang sangat indah. Perangkat udah siapkan kain kafannya sendiri. Kemudian sampai di kota Palembang ketika beliau wafat beliau disolatkan di tiga kota bersama para ulamanya disolatkan di Palembang bersama para ulama, disolatkan di Jakarta bersama para ulama, lalu disolatkan di Solo pun juga bersama dengan para ulama. Dan beliau itu diiringi jenazahnya melalui udara dan juga melalui daratan dan juga melewati daripada lautan. Itulah khususnya daripada Al Habib Alawi bin Al-Habsyi yang beliau Kemudian meninggalkan putranya yang beliau didik menjadi seorang yang saleh dan meneruskan perjuangan beliau yaitu Al Habib Muhammad Anis bin Alawi al-Habsyi. Wasiat Habib Ali kepada Habib Anis ketika beliau akan pergi ke Palembang, Habib Ali mengatakan, Duhai anakku, sesungguhnya aku ingin engkau ikut dalam perjalananku ini. Namun apabila engkau ikut, siapa yang akan mengurus masjid ini?" Enggak ada yang ngatur meroha, Enggak ada yang ngatur mulai dan matlis taklim Begitu pula ibu dan saudara-saudaramu akan kesepian jika kita semua berangkat Apabila engkau mau tinggal di sini Maka engkau akan menghibur mereka semuanya Wahai anakku cukup Engkau antarkan aku ke Semarang Nanti jika aku telah menuju Jakarta Maka engkau tinggalkan aku, engkau kembalilah ke Solo Dan kuwasiatkan kepadamu apapun yang terjadi Berusahalah untuk memakmurkan tempat ini. Kerjakan kegiatan ini, Roha Maulid, Majelis Taklim bersama dengan saudaramu, Abu Bakar. Kerjakan di tempat ini rutinitas sebagaimana biasa, sebagaimana yang pernah aku lakukan ketika aku berada di tempat ini. Dan sampai sekarang rutinitas itu masih berjalan hingga saat ini, bahkan semakin lama semakin makmur. Sungai so, Majelis Taklim Maulid, Hizib Al-Quran, antara Maghrib dan Isya, sholat lima waktu berjamaah di masjid. Jadi, ketika aku tidak ada di sini, ada engkau di masjid. Ini yang istimewa, Habib Alwi yang dipikirkan siapa? Tetangga-tetangga masjid itu tidak kesepian, karena ada keberadaanmu di sini. Yang dipikirkan tetangga sekitar, dipikirkan sama Habib Alwi, ketika beliau akan safar, dan disitulah adalah wafatnya Habib Alawi, bin Ali Al Habsyi. Dan aku, wahai Anis, tidak perlu mewasiatkan kepadamu untuk mengurus ibumu dan saudaramu. Karena aku sudah menyaksikan ketika aku ada engkau sudah sangat baik kepada mereka dan aku yakin kalau aku tidak ada engkau akan jauh lebih baik lagi kepada mereka. Wasiat yang luar biasa Habib Alawi kepada Habib Muhammad Anis dan beliau pun melanjutkan perjuangan ada di masjid ini. Habib Anis bin Alawi Al Habsyi, beliau yang merintis untuk menyambung hubungan lagi yang sempat terputus antara Nusantara ini dengan hadir maut negeri asal para wali songo. Ketika itu sempat terputus, maka Habib Anis berangkat bersama rombongan kemudian berjumpa dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad dan para ulama yang lainnya kemudian meminta dai yang masih muda untuk dibawa ke Indonesia dan untuk berdakwah di Indonesia dan agar menyampaikan dakwah di sini dan akhirnya membawa murid untuk belajar ada di Hadramut sana dan akhirnya dipilih Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dan terus kesinambungan dakwah itu berlangsung sampai saat ini. Habib Anis ada orang yang mewarisi akhlaknya Rasulullah. Salah satu yang paling menonjol dari beliau, setiap orang duduk dengan Habib Anis selalu merasa dirinya orang yang paling dicintai. tiap orang yang duduk dengan beliau, siapapun merasa aku ini orang yang paling dicintai, setiap orang. Karena betapa luhur akhlak beliau. Bahkan beliau amal yang luar biasa. Setiap hari hidupnya berzikir, memakmurkan masjid, membaca Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an, membaca kitab, memakmurkan majelis ilmu. Bersilaturahmi, beliau mengatakan, "Saya tidak punya amal apa-apa, saya hanya cinta kepada orang soleh dan saya pun juga cinta kepada ilmu." Pada hari Senin 14 Syawal tahun 1427 Hijriah, Habib Anis berpulang ke rahmatullah dan beliau meninggalkan putra-putranya melanjutkan perjuangan beliau di sini memakmurkan tempat ini sebagaimana Habib Alawi memakmurkan tempat ini maka sampai saat ini pun tempat ini selalu dimakmurkan sebagaimana dulu Habib Ali berhubungan dengan Syekh Abdul Qadir Al Jailani maka sampai sekarang pun yang ada di sini tidak bergeser sedikit pun setiap khatmul Quran malam 29 Ramadan di masjid ini dibacakan khutbahnya Syekh Abdul Qadir Al Jailani oleh karena itu maka kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya Rob ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi Allah berkat Aulia Allah, berkatnya Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Ya Rabbi Allah kami yang kumpul di tempat ini ampuni semua dosa kami ya Allah. Tutupilah semua aib kami ya Allah. Ya Rabbi Allah bimbinglah kami ke jalan yang benar. Ya Rabbi Allah ridhoilah kami semuanya. Ya Rabbi Allah jadikan kami anak yang mendapatkan ridho kedua orang tua kami. Ya Rabbi Allah jangan engkau wafatkan orang tua kami sebelum meridhai kami semuanya. Ya Rabbi Allah untuk orang tua kami yang sudah meninggal dunia maka jadikan kuburnya taman daripada taman surga jadikan kuburnya mendapatkan naungan rahmatmu ya Allah terangi kuburnya ya Allah sinari kuburnya ya Allah ya Rabbi Allah andai kata kami belum sempat berbakti kepada beliau semasa hidup kami maka jadikanlah setelah wafatnya kami bisa menjadi anak yang berbakti kepada beliau Ya Rabbi Allah, pandanglah kami dengan pandangan yang khusus. Pandanglah kami dengan pandangan yang akan merubah, merubah semua keadaan kami. Rubahlah keadaan kami menjadi orang yang lebih baik. Ya Rabbi Allah, sebagaimana Engkau mempersatukan kami di Matlis ini, maka persatukanlah hati kami semuanya. Jadikan kami semuanya orang yang menempuh jalannya orang-orang yang saleh, menempuh jalannya auli Allah was salihin. Ya Rabbi Allah, siapapun yang telah membantu acara ini, ya Rabb, berikanlah kepada mereka kebaikan, ya Rabb. Mereka yang telah membantu dengan harta yang telah membantu dengan tenaganya, yang telah membantu dengan pikirannya, ya Robbi Allah berikanlah mereka sebaik-baik balasan. Ya Rabbi Allah, Ya Rabbi Allah, berikanlah kebaikan kepada siapapun yang telah mengamankan acara ini. Kepada pemerintahan kota Sulut yang telah mengizinkan acara ini diselenggarakan. Maka balaslah kebaikan untuk kemakmuran ada di kota ini. Ya Rabbi Allah, Ya Rabbi Allah, Ya Rabbi Allah, Ya Rabbi Allah, kami tahu diri kami banyak dosa. Kami tahu mata kami bermaksiat, lisan kami bermaksiat, lingat kami bermaksiat. Ya Rabbi Allah, jangan kau haramkan kami untuk bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya Rabbi Allah bagaimana engkau muliakan Habib Ali mendapatkan cintanya Nabi Maka jadikan Nabi mencintai kami semuanya Ya Rabbi Jadikan Rasulullah mencintai kami semuanya Ya Rabbi jadikan kami kecintaannya Nabi Muhammad SAW. Ya rabbi ya Allah, jadikan putra-putra kami kecintaannya Nabi Muhammad SAW. Ya Rob lindungi putra kami dari segala macam fitnah. Pimpin anak-anak kami agar menjadi anak yang soleh. Anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak yang berakhlakul karimah. Tidak meninggalkan sholat. Dan anak insya Allah akan berbakti kepada datu-datunya sampai ke Rasulullah SAW. Ya rabbi ya Allah, jadikan kami semuanya berkumpul di tempat ini. Kami semuanya meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan Allah ridha kepada kami semuanya. engkau ridha kepada kami Allah Rasulmu muridza kepada kami Allah rantau muridza pada kami Allah dan aulia Allahmu mencintai kami semuanya ya Rabbi Allah amin amin Rabbal alamin azami min minkum